anni, eh? Alah, dia susah ini pula. Tak apalah. Tak payah ni. Okay. Kita tak nak. Sorry, sorry, sorry. Okay. 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 Cara melukis. Saya cari sekejap. Kita buka PowerPoint. Okay. Sekejap ya. Terus. Okey, bagaimana kita nak lukis? Eh? Okey, ingat. Untuk kanta pembesar, okey, yang pertama biasanya ada satu garis dari garisan optik. Okey, ini adalah kanta. Eh, kanta. Okey. Kiri dan kanan dia ada titik fokus pertama dan titik fokus yang kedua. Okey, kedudukan untuk kanta pembesar biasanya objek berada di antara okey, titik O. O ni adalah optik eh. O titik optik. F adalah ni F2 eh. Sorry, 2F. Jadi pun 2F. Okey, ini adalah objek. Okey, bagaimana kita nak lukis? Okey, yang pertama. Satu garis lurus akan melalui titik fokus. Sorry. Yang ni saya silap ni, eh. Lukis dulu. Okey, saya lukis balik. Okey, dia mesti melalui titik fokus yang pertama dan mesti kita lukis anak panah. Okey, sinar yang kedua adalah mesti melalui titik optik. Okey, so ingat apabila dia tidak ada persilangan di hadapan, sebenarnya dia bersilang, kita kena tarik. Ni, garis lurus kan? Saya lukis tak garis lurus. Okey, so dia bersilang di sini. Ini titik persilangan dia. Maksudnya sekarang di sini terbentuknya image. Okey, so ingat apa-apa saja image yang terbentuk di sini, ia adalah tegak. Image yang terbentuk di sini dia adalah songsang. Songsang ataupun terbalik. Ini ciri image dia. Okey. Saiz ni pula dia bergantung. So kita compare image dengan objek. So saiz image ni, saiz image adalah lebih besar daripada saiz objek. Okey, ini sahaja untuk kanta pembesar saja, satu-satunya image yang berada di bahagian atas. Ni bahagian atas, ni bahagian bawah. Eh? Okey, untuk kanta pembesar saja, satu-satunya image yang berada di bahagian atas. So dia tegak. Yang lain andai kata okey, andai kata dia bagi pada kita objek di sini. Objek di sini. Eh, antara F dengan 2F, objek pada titik 2F dan juga objek melebihi 2F. Okey, yang biru ni semua kalau dia berada di situ, dia mesti image yang terbentuk di bahagian bawah. Bahagian bawah maknanya di kawasan sini. Kawasan sinilah. Okey, maknanya dia akan, image dia akan songsang ataupun terbalik. Okey, so itu penerangan saya lah. Okey, kita masuk balik. So,
yang tadi. Sebab tu dia maya, tegak dan juga dibesarkan lah, ataupun lebih besar daripada objek. Okey, saya lebih suka awak hafal yang ni. Bukan hafal, awak ingat yang ni. Sebab ini berpandukan apa yang kita nampak. Tegak dan juga, tegak dan sahihnya lebih besar. Maya ke sahih ke, yang tu agak sukar sikit. Kadang-kadang boleh lupa. Okey, seterusnya. Bahagian B. Okey, kemajuan teknologi membolehkan penghasilan kanta sangat nipis. Nyatakan dua aplikasi kanta dan kelebihannya pada peralatan optik. Okey, jawapan dia adalah kamera DSLR mempunyai panjang fokus kamera yang diubah dan boleh meningkatkan medan penglihatan. Okey, itu yang pertama lah. Dua aplikasi kanta. Okey. Yang kedua, ni yang pertama, ni penjelasan dia lah. Okey, yang kedua adalah televisyen digital tertutup ataupun CCTV. Okey. Penghasilan kanta yang sangat nipis membolehkan membolehkan penghasilan televisyen digital tertutup dan kamera telefon bimbit yang lebih kecil. Dan yang ketiga, teknologi yang ketiga adalah kamera pengintip. Okey, penghasilan kanta yang kecil dan berkualiti dapat menawarkan imej berkualiti tinggi pada peralatan keselamatan. Okey, yang ni ingat. Yang ni semua untuk soalan 13, 12 dan 13. Ini kena baca dan hafal. Okey, dan C. Mengapakah teleskop astronomi moden sesuai digunakan untuk mencerah objek yang sangat jauh seperti bintang dan galaksi? Yang pertama, dia boleh menghasilkan imej yang lebih tinggi dan imej yang terbentuk sangat besar. Okey, medan penglihatan yang lebar. Medan penglihatan ni maknanya luas. Ni medan penglihatan. Contoh. Mana kalau awak tengok kamera tu, telefon bimbit kita tu, kalau kita kita boleh kalau zoom kita boleh besarkan, tapi kalau kita boleh kecilkan tu, maknanya medan penglihatan tu lagi besar lah. Okey, dan kawasan yang besar dapat diperhatikan. Okey, dia juga boleh menghasilkan imej yang lebih stabil dan imej yang terbentuk lebih terperinci. Okey, poin yang keempat adalah tiada pantulan dan gangguan pada laluan cahaya dan imej yang terbentuk lebih jelas. Okey, itu adalah berkaitan dengan kenapa teleskop astronomi tadi moden sesuai digunakan untuk mencerah objek. Okey, kalau kita tengok kat sini, yang pertama ada 6 markah. Ada 6 markah. Okey, kita contohnya ni. Ni poin yang pertama. Menghasilkan pembentukan imej yang tinggi. Okey, dan ini adalah penjelasan ni lah. Imej yang terbentuk adalah sangat besar. Sebenarnya hanya 3 poin saja. 3 poin saja yang perlu kita ingat. Yang ni adalah maknanya kita ada 1 poin dan ni adalah penjelasan dia. Okey, dan ni soalan daripada Melaka. Soalan Melaka. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan jirim? Okey, jangan tersilap dengan jisim. Jisim ni, jisim ni sangat berat. Jisim tu berat. Ingat, bahasa mudah dia berat. Cuma jisim ni adalah berat tanpa graviti. Berat tanpa graviti. Kalau berat ni, macam kita berat, kita timbang berat kita 50 kilogram. Sebenarnya 50 kilogram ni bersama dengan graviti lah. Okey, jisim dia berat tanpa graviti. Okey, yang ni pula jirim. Okey, dan contoh bagi jirim, apa maksud jirim? Jirim ialah sebarang bahan yang mempunyai jisim, apa sahaja yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, so kalau pepejal tu, pepejal, ni kita tahulah. Ni contoh-contoh dia.
Dia cair, kita tahu. Ha, minyak masak ke, petrol ke, air ke. Okey, gas. Kenapa dia dia adalah jirim? Sebab oksigen, karbon dioksida, dia ada jisim. Dia ada jisim. Contohnya kita masukkan dalam ni, kita masukkan karbon dioksida dalam balon. Dalam balon. Okey, balon ni dia akan, sebenarnya dia akan turun ke bawah. Turun ke bawah, ke lantai lah. Kenapa? Sebab dia ada jisim. Okey, dia ada jisim. Dia ada berat. Dan dia memenuhi ruang. Keseluruhan ruang kat sini. Okey. Sebab tu dia juga adalah jirim. Okey. Seterusnya, yang B. Okey, takat lebur bagi suatu bahan molekul adalah rendah, manakala bagi atom dan bahan ion adalah tinggi. Okey, mengapakah situasi itu berlaku? Okey, so yang pertama, yang pertama kena tahu apa itu bahan atom, bahan ion dan juga bahan molekul lah. Okey, yang ni, sekejap. Yang ni bab tingkatan. Kata apa lah Cikgu Zarina? Bab atom ni tingkatan 4. Okey, saya tengok sekejap dekat sini. Okey, kita imbas balik. Okey, sekejap Sorry. Sini. Okey, kita kena imbas balik atom dekat. Okey, asas jirim bab 8. Bab 8 tak silap saya. Okey. Bab 8. Kita lupa. Sebab ni adalah topik tingkatan 4. Kadang-kadang memang kita lupalah. Okey, so bahan atom. Okey, so ingat saya besarkan sikit, apa itu bahan atom, bahan molekul ataupun ion. Okey. Apa itu atom? Atom ialah zarah yang paling kecil di dalam sesuatu unsur. Atom adalah unit paling asas bagi unsur. Okey. Contohnya atom. Okey, contohnya kat sinilah. Atom emas. Daripada logam emas. Okey, molekul pula adalah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Okey, molekul boleh terdiri daripada gabungan dua jenis atom yang sama atau berbeza. Contoh molekul karbon dioksida. Okey, ni atom karbon, yang ni atom, dua atom oksigen. Ni adalah molekul. Manakala ion pula ni adalah zarah-zarah yang bercas, sama ada dalam bentuk positif ataupun negatif. Contohnya klorin. Klorin, kalau pernah tengok simbol Cl negatif, maksudnya apa kat sini? Dia adalah ion klorin yang bercas negatif. Bercas negatif. Ataupun awak kalau pernah tengok OH negatif. Ataupun H plus. Ini adalah ion hidrogen. Okey, ini pula adalah ion hidroksida. Okey, so awak dah boleh kenal pasti. Okey, atom yang mana, ion yang mana, molekul yang mana. Molekul ingat-ingat dia adalah gabungan dua lebih daripada dua ataupun lebih atom lah. Okey, so kita tengok kat sini. Okay, takat lebur bagi bahan molekul
adalah rendah kerana daya tarikan antara zarah adalah lemah. Okey. Contohnya macam ni. Ferum, atom besi. Ataupun kalau saya nak tulis dia adalah Fe, ferum, ferum. Simbol dia adalah Fe, Okey. Takat lebur. Apa maksud takat lebur? Maknanya bila saya panaskan, saya panaskan ferum tadi. Okey, kalau katakan ni adalah besi, ferum. Okey. So bila saya panaskan, saya panaskan. Okey, dia akan mula cair. Okey, cair. So maksudnya dia mudah lebur. Okey, disebabkan oleh daya tarikan, ingat antara atom-atom ni, atom-atom ni, atom-atom ni dia ada daya tarikan kat sini, daya tarikan yang lemah. Okey, bila daya tarikan yang lemah tu dia boleh jarak lah. Dia akan menjarak antara satu sama lain. Dan sekali ni adalah, kalau kita pernah belajar, ni adalah bentuk atom pepejal. So ni pula adalah cecair. Okey, ni pula atom dalam keadaan gas. Okey, so itu adalah sebab kenapa tadi yang dikata takat lebur bagi bahan molekul adalah rendah kerana daya tarikan antara zarah adalah lemah. Hanya memerlukan sedikit tenaga haba untuk memutuskan daya tarikan itu. Okey. Seterusnya, maklumat berikut merupakan contoh bagi bahan atom dan molekul. Okey. So macam mana kita nak kenal pasti? Okey. So tadi saya dah cakap kena bagi dalam bentuk, kita kena buat dalam bentuk jadual. Bentuk jadual maknanya atom ni adalah besi dan juga kuprum. Manakala bahan molekul pula adalah contohnya ais, gula, oksigen. Ingat oksigen O2. Okay. Ammonia. So itu adalah contoh molekul. Contohnya ais. Ais ni adalah H2O. Gula C6H12O6. Ammonia saya tak ingat macam mana. Tapi yang ni lah. Maknanya dia adalah kombinasi beberapa atom yang lain. Sebab tu dia adalah molekul. Okey. So yang ni kena pastilah. Kalau macam besi, macam besi tadi, ini adalah Fe saja. Dia punya simbol dia Fe saja. Kuprum pula Cu. Kuprum. Okey. Dia adalah logam lah. Okey, seterusnya perbezaan. Okey, sifat dia bagi bahan atom, bahan atom. Okey, bahan atom mesti dia dalam bentuk pepejal, dalam bentuk pepejal kecuali merkuri. Merkuri ni rasalah yang ada dalam dalam apa? Termometer tu dan juga gas nadir. Gas nadir. Okey. Manakala bahan molekul pula pada suhu bilik dia ada setengah tu dalam keadaan pepejal, ada setengah dalam keadaan cecair, ada setengah dalam keadaan gas. Gas tadi contohnya oksigen, karbon dioksida, cecair, okey, H2O. Okey.
takat lebur. Takat lebur bagi tinggi, manakala molekul adalah rendah. Bahan molekul adalah rendah. Okey. Takat didih pula adalah tinggi, yang ni pula rendah. Kekonduksian elektrik, dia boleh mengalirkan elektrik dan ni tidak boleh mengalirkan elektrik. Okey, seterusnya. Ni topik-topik baru, bab-bab baru ni. Okey, seramik. Okey, apa itu seramik? Bahan yang sering digunakan sebagai barang bahan perhiasan dan alat kegunaan seharian. Contohnya pasu adalah salah satu bahan perhiasan yang diperbuat daripada seramik. Okey. Adakah seramik boleh digunakan untuk membuat gigi pasu? Wajarkan jawapan anda. Okey. So, boleh tak buat gigi pasu? Okey, boleh. Maknanya untuk seramik kita nak hasilkan, memang kita gunakan inilah untuk pembuatan gigi pasu. Memang sesuai lah. Ataupun kita boleh nyatakan bila dia tanya adakah seramik boleh digunakan untuk membuat gigi pasu, sesuai ataupun ya. Okey, jawapan ya ni saja dah dapat satu markah. Dan kita kena bagi sebab. Kenapa seramik ni sesuai untuk dibuat gigi pasu? Yang pertama disebabkan sifat dia adalah kuat, keras dan lengai terhadap bahan kimia. Okey, apa maksud lengai? Maksudnya dia tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia. Tidak mudah bertindak balas dengan bahan kimia. Dia tahan, tahanlah. Dia punya ketahanan yang agak tinggi terhadap bahan kimia. Okey. Seterusnya soalan yang berikut, yang tadi soalan 12 daripada Melaka. Okey, seterusnya berkaitan dengan untuk soalan yang 13 ni berkaitan dengan pencemaran alam sekitar. Okey. Dua contoh jenis pencemaran alam sekitar, pencemaran tanah, pencemaran terma. Okey, ada lagi pencemaran air. Ada lagi pencemaran pencemaran air, terma. Terma ni apa pencemaran bunyi. Okey, jangan pula awak tulis pencemaran sungai. Sungai ni berada dalam pencemaran air lah. Okey. So, itu adalah contoh. Dua contoh pencemaran air. Okey, seterusnya tadi ada pelajar saya tanya tadi, apa maksud eutrofikasi? Adalah respon ekosistem terhadap penambahan bahan-bahan tiruan atau asli yang terkandung bahan fosfat melalui deterjen, baja atau sampah ke dalam suatu sistem akuatik. Okey, berdasarkan pernyataan di atas, dua kesan negatif daripada eutrofikasi. Okey, ingat apa yang dimaksudkan dengan eutrofikasi ini adalah keadaan di mana okey, sekejap new slide. Okey, contoh ni kita tepi sungai, tepi tasik. Okey, ni tasik. Okey, ni adalah kawasan pertanian. Ni kawasan pertanian. Okey, apabila petani menggunakan baja yang mengandungi bahagian fosfat, sisi-sisi fosfat yang tinggi, apabila air hujan, pada hari hujan, okey, apa yang berlaku? Baja tadi dekat sini tadi, baja-baja ni akan mengalir alir ke sungai ataupun tasik. Okey, kita kena ingat dalam air ni ada alga. Alga ni adalah dia adalah organisma yang hasilkan
dia macam tumbuhan lah. Dia ada, dia macam tumbuhan. Okey, bila ada baja masuk ke dalam aliran air, alga ni tadi akan tumbuh dengan pantas ataupun pesat. Okey, menyebabkan dalam air ini dipenuhi dengan alga dan juga mungkin tumbuhan-tumbuhan akuatik kat sini, pokok kaimbong ke, pokok keladi bunting ke, keladi bunting ataupun teratai, dia akan membiak dengan pantas. Okey, so apa yang berlaku? Sinaran cahaya matahari tidak boleh sampai ke bawah. Okey, menyebabkan sebenarnya kat sini nanti ada pokok yang mati. Okey, bila pokok mati dia akan diuraikan oleh bakteria. So bakteria ni pula, bakteria ni pula akan, bila banyak pokok mati, bakteria ni pertumbuhan bakteria akan meningkat. Okey, bakteria ni pula dia akan guna banyak oksigen terlarut. Bila dia guna banyak oksigen terlarut, menyebabkan hidupan dalam air mati. Kekurangan oksigen. Okey, itu adalah eutrofikasi. Okey. So, pesan negatif dia, waktu saya kata tadi, kesan negatif menyebabkan kandungan oksigen dalam air akan berkurang. Berkurang sebab apa tadi? Disebabkan oleh sebab dia adalah dia dalam bentuk rantaian rantaian. Okey, mula-mula agar ni meningkat. Okey, tumbuhan-tumbuhan yang berada di atas ni banyak. Okey. So matahari tak sampai ke bawah, menyebabkan pokok-pokok yang duduk bawah ni akan mati. Bila mati dia akan diuraikan oleh bakteria. Bila bakteria ni banyak pokok mati, pertumbuhan bakteria ni akan meningkat. Bila bakteria ni meningkat dia akan guna banyak oksigen terlarut. Sebab itulah kandungan oksigen terlarut dalam air berkurang. Bila berkurang hidupan dalam air tu akan mati. Okey, faham setakat ni? Okey, sebab itulah dua kesan negatif. Pertama, kekurangan kandungan oksigen. Dan seterusnya, bila kandungan oksigen dalam air berkurang menyebabkan kematian haiwan dan tumbuhan akuatik dalam tu. Okey, itu adalah eutrofikasi. Okey, seterusnya ini adalah berkaitan dengan pencemaran. Okay, beberapa tahun lepas kita menghadapi masalah jerebu. Okey, ini adalah indeks bacaan pencemaran udara. Ada empat tempat: Taman Merdeka, Taman Sri Nanin, Taman Merak, Taman Muzaffar. Okey, so biasa dekat sini kita boleh tahulah. Okey, kenapa parameter pencemaran udara untuk menentukan tahap pencemaran udara. Berdasarkan jadual 3, kawasan manakah yang paling tercemar? Pada pendapat anda, apakah yang menyebabkan kawasan itu paling tercemar? Ingat, kalau paling tercemar adalah yang ini. Okey, so kita boleh nyatakan kenapa dia paling tercemar. Mungkin dia berdekatan dengan kilang, banyak kenderaan, banyak orang membakar sampah. Okey. Sebab itulah banyak dia punya IPU dia adalah tinggi. Dan mungkin pula kalau tanya pula yang paling rendah adalah Taman Seri Nane.
Mungkin ianya berada di kawasan luar bandar, jauh daripada kilang, tak banyak kenderaan. Okey. Itu adalah contoh-contohlah. Okey, seterusnya soalan berikut, pada tahun 2022 cadang untuk menambah tempat pembuangan sampah di setengah kawasan. Adakah anda bersetuju? Wajarkan jawapan anda. 4 markah. Okey, untuk 4 markah ni yang pertama, okey, awak boleh nyatakan setuju kalau soalan yang wajar kan? Setengah soalan awak boleh nyatakan sama ada awak setuju ataupun tidak setuju. Okey, setuju kenapa? Mungkin ianya tidak mencemarkan alam, sampah-sampah boleh dikawal, mudah dikita semula. Manakala kalau awak nyatakan tidak setuju, mungkin kos pengurusan, contohnya lah ni alasan dia, kos pengurusan bertambah, kawasan berdekatan, tempat pelupusan akan jadi kotor. Contohnya kalau awak perasan dekat taman metropolitan tu, sebelum sampai ke taman metropolitan tu, kalau awak buka lalu saja dia akan ada pencemaran bau lah, pencemaran udara, dan juga ia boleh menyebabkan pencemaran air lah. Okay. So itu adalah contoh jawapan kalau dia tanya wajar kan. Okey, ni soalan perlis. Yang ni ada kita pernah buat jugalah. Yang ni bukan tapak kaki ya. Yang ni adalah jejak carbon. Yang ni tapak tangan carbon. Ingat, kalau kaki dia adalah bersifat negatif. Yang ni pula adalah apa-apa saja bersifat positif. Apa maksudnya? Tengok soalan. Nyatakan menunjukkan dua simbol penting dalam melestarikan alam sekitar. Simbol Y ni adalah tapak tangan carbon. Tapak tangan carbon. Okey. Tujuan dia adalah untuk mengurangkan jejak karbon bagi satu produk dan menambahkan impak positif terhadap kelestarian alam sekitar. Okey, jejak karbon ni adalah, kalau kita ingat lagi jejak karbon, ia menyebabkan banyak pencemaran. Okey, so nak mengatasi masalah jejak karbon ni, kita guna simbol tapak tangan karbon. Sebab tu tapak tangan karbon, dia tujuan dia diwujudkan adalah untuk menambahkan impak positif. Okay, terangkan dua langkah simbol Y bagi mengurangkan pembebasan gas rumah hijau melalui pengurusan sisa dan penggunaan tenaga. Okay, yang ni memang ada dalam buku teks lah. Yang ni kena baca lah. Okay, pertama pengurusan sisa dan juga penggunaan tenaga. Contohnya untuk penggunaan tenaga, kita gunakan tenaga yang boleh diperbarui, tenaga solar, tenaga bayu jisim. Tenaga bayu jisim ni adalah tenaga daripada sisa-sisa buangan pertanian ataupun industri. Contohnya sisa-sisa kain-kain dan sebagainya lah. Okey. Dan mengelakkan sumber tenaga daripada bahan api fosil. Bahan api fosil ni contohnya petroleum, gas ataupun arang batu. Okey, untuk pengurusan sisa, meminimumkan penggunaan kertas, guna semula kertas, rawatan dan pemprosesan, contohnya sisa pepejal diubah jadi baja organik, baja kompos, dan juga sisa pepejal dijadikan sumber bio, tenaga bio jisim. Okey, so itu kaitan dengan jejak karbon. Okey, yang ni pula soalan B ni kaitan dengan 5 fasa kita hayat bagi botol plastik. Okey, so kalau kita tengok kat sini 5 fasa tu. Okey, so yang ni kalau baca balik, yang ni memang kena bacalah persamaan dia. Selepas digunakan, apa maksud grinder to grinder, grinder to grave? Okay, tengok balik. Okay, grinder to grinder,
Persamaannya selepas digunakan, botol akan dilupus kain. Cuma grinder to grinder, botol plastik dikitar semula, manakala botol plastik untuk grinder to grinder ni akan dihantar ke tapak pelupusan sampah. Okey, botol plastik digunakan semula untuk tujuan lain. Manakala bagi grinder to grinder, yang dibuang tidak reput dan kekal selama ribuan tahun. Okey, dan grinder to grinder dia dapat mengurangkan pencemaran plastik. Manakala grinder to grinder ni pencemaran plastik meningkat. Okey. Contohnya macam inilah. Saya tunjuk dalam sekejap, slide. Okey. So yang pertama contohnya daripada hutan, okey, pokok, pokok daripada hutan, okey, ada dua, okey, yang pertama dia akan pergi dia akan ditukarkan kepada kertas, contohnya kertas. Lepas tu dia akan penggunaanlah dia akan masuk pada digunakan oleh manusia lah. Okey, masalah sekarang apabila dah digunakan oleh manusia, sama ada dia akan kita semula ataupun yang ni pula dilupuskan. Okey, so kita semula dia akan pergi balik kepada pengguna. Okey, so yang ni akan tidak mencemarkan alam sekitar, yang ni pula akan mencemarkan alam sekitar. Maknanya bila dia lupus, pokok nanti dia akan ditebang lagi untuk menghasilkan kertas. Okey. Seterusnya, ni soalan, kalau anda tapak tonggokan sampah terbesar di dunia bukan cetak. Okey. So ni adalah petikan ni lah. Okey. Baca petikan. Okey, tabiat rumah sampah dan sungai dan aliran dan sungai dan saliran menyebabkan kualiti air sungai di negara ini semakin merosot. Wajarkan tabiat ini. Okey, ingat macam tadi soalan tadi, soalan yang okey, yang ni, adakah anda setuju wajarkan wajarkan jawapan anda. Okey, so kita boleh dia boleh terima jawapan setuju ataupun tidak setuju dengan reason, dengan alasan yang kukuh. Berbeza dengan soalan ini. Berbeza dengan soalan ini. Okey. Tabiat membuang sampah dalam sungai dan saliran menyebabkan kualiti air sungai negara ini semakin merosot. Wajarkan tabiat ini. Okey. So, wajar tak wajar? Dia mesti tidak wajar. Baru dapat satu markah. Kalau awak kata wajar, confirm salah. Confirm salah. Okey. So, dia tanya, tindakan yang boleh diambil untuk mengatasi masalah ini. Pertama, biasalah kempen kesedaran, penguatkuasaan, kita semula, guna semula. Bukan plastik, elakkan penggunaan plastik. Okey, guna bahan yang terbayo, mudah terbayo degradasi ataupun mudah diuraikan. Okey, so mesti jawapan untuk ini adalah tidak wajar. Jangan sekali soalan bentuk macam ni awak tulis wajar. Confirm salah. Habis. Empat markah. Okey, seterusnya masuk kepada lemak tepu. Okey, lemak ada dua, iaitu lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey, so ini adalah lemak tepu. Ingat, lemak tepu berasal daripada haiwan. Okey, dalam keadaan terpejal pada suhu bilik. Okey, lemak. Contohnya kita beli daging, beli ayam. Kalau kita tengok lemak dia pada suhu bilik, dia adalah dalam bentuk pepejal.
takat lebur yang tinggi. Sebab itulah, kalau kita nak masak, contohnya kita nak masak sup, okay, so kita perlu panaskan lama supaya lemak tu akan jadi cair dah. Dan ingat, dia mempunyai ikatan tunggal sahaja. Berbeza dengan lemak tak tepu. Ingat, lemak tak tepu adalah datangnya daripada tumbuhan. Okey. Contoh, mentega, minyak sapi, keju. Okey. Seterusnya, perbezaan. Ingat, perbezaan mudah saja. Kalau boleh, bila menjawab, buat dalam bentuk jadual. Kalau soalan perbezaan, perbezaan antara A dan B, buat dalam bentuk jadual supaya pemeriksa mudah untuk lihat. Jangan buat dalam bentuk ayat yang panjang. Ini bukan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Ini adalah sains. So cara jawab dia lebih mudah. Okay, so awak tengok kat sini pada skrin saya ni, so awak boleh caranya adalah dengan buat jadual. Okay, lemak tepu, lemak tak tepu. Yang pertama, daripada haiwan, lemak tak tepu daripada tumbuhan. Pepejal pada suhu bilik, ingat daging tadi. Okay, cecair pada suhu bilik, ingat minyak masak. Minyak masak, minyak masak ada mesti dalam bentuk cecair. Okey, takat lebur tinggi, manakala ingat takat lebur maksudnya benda yang contoh yang saya kata ferum tadi, bila saya panaskan dia akan cair, jadi cair. So bunyi takat lebur yang tinggi, manakala awak bayangkan minyak masak, dia dalam keadaan cair, so takat lebur dia mesti rendah. Okey, dan ini satu lagi, mempunyai ikatan ganda dua. Tiada ikatan ganda dua, manakala yang ni pula ada ikatan ganda dua. Okey, so ingat, ikatan ganda dua maksudnya macam ni. Ni ikatan dia. Okey, ni H. Ikatan ni macam ni. Dia tidak ada ikatan ganda dua. Kalau dia suruh lukis lah. Saya lukis dekat PowerPoint lah. Kena nampak. Okey. Contohnya macam ni. Contohnya macam ni. Ni tidak ada ikatan ganda dua. Manakala ni lemak tepu. Bagi lemak tak tepu pula dia ada. Okey, dia bentuk macam ni. Okey, maknanya kat sekarang kalau tengok kat sini, ini adalah ikatan ganda dua. Okey, bagi lemak tepu tiada. Lemak tak tepu, lemak tak tepu ada ikatan ganda dua. Ni beza ni. Okey. Okay, itu perbezaan dia lah. Kalau ingat, nak ingat kata ganda dua, tiada kata ganda dua, yang ni ada kata ganda dua. Okey, seterusnya. Darjah 13 menunjukkan perbandingan dua keadaan hati manusia, A dan B. Okey. B disebabkan oleh pengambilan bahan X secara berlebihan. Okey, tengok perkataan sirosis hati. Biasanya sirosis hati ni disebabkan oleh pengambilan alkohol berlebihan. Okey, ingat, hati adalah organ di mana tempat semua toksin dalam badan dinyah. Okey. Semua bahan-bahan toksin dihantar ke hati untuk dinyahkan. Sebab itulah kita tak digalakkan makan organ hati lembu ke hati
hati organ, apa-apa organ dalam mana tak digalakkan. Okey, bagi pengamal peminum alkohol, so dia akan ingat alkohol tu mudah meresap dalam darah. So bila ada toksik dia akan hantam. Dia akan hantam menyebabkan hati ni akan jadi keras. Akan jadi keras lah. Bagaimana keadaan ini berlaku? Disebabkan oleh pengambilan alkohol berlebihan. Ingat. Okey. Kesan lain pengambilan bahan X secara berlebihan terhadap kesihatan. Ingat, X tadi adalah alkohol. Okey. Terhadap kesihatan. Terhadap kesihatan. Jangan tulis mabuk. Mabuk ni salah. Okey. So, dia boleh menyebabkan asa perut, merosakkan sel otak, penglihatan kabur, degupan jantung meningkat. Tapi jangan tulis mabuk. Salah. Okey. Seterusnya, minyak kelapa sawit banyak digunakan dalam kehidupan seharian. Wajarkan kelebihan penggunaan minyak sawit dalam bidang kesihatan dan makanan. Okey, jawapan dia mesti tulis wajar. Yang pula kata tak wajar. Okey, dan nyatakan kelebihan. Ingat, tengok empat markah. Wajar dah, awak tulis wajar saja. Dapat satu markah. Dan kelebihan dia membuat minyak masak untuk menghasilkan minyak masak, hasilkan margarin, hasilkan coklat, sabun, lotion badan dan juga menghasilkan kapsul vitamin E. Okey, ni kegunaan dia lah. Kegunaan. Okey. Bila empat markah, tulis wajar atau tak wajar. Kalau katakan tak ingat ni pun tulislah wajar. Korang-korang dapat satu markah. Jangan tak tulis langsung soalan untuk macam ni. Okey, seterusnya ni Selangor. Okey, teknologi hijau. Kita jangka soalan-soalan berkaitan dengan ni lah. Soalan-soalan berkaitan dengan teknologi hijau ni banyak. So, banyak baca berkaitan dengan kelestarian alam sekitar lah. Okey. Satu usaha mengekalkan kelestarian alam semula jadi, nyatakan dua sektor. Okey, ini memang ada dalam buku teks. Sektor tenaga, pertanian, bangunan, pedestrian, teknologi maklumat, anggotan, urusan sisa dan air sisa. Okey, so yang ni pula adalah satu contoh isu sosial saintifik dalam satu sektor. Ikut statistik, sektor ini menyumbang kepada 70% pada pencemaran udara di Malaysia. Okey, nyatakan dua punca pembebasan gas rumah hijau. Apa itu gas rumah hijau? CO2. Penambahan bilangan kenderaan bermotor. Penggunaan petrol dan diesel pada kenderaan bermotor. Okey. Yang ni menguraikan penggunaan teknologi hijau ni, yang ni lepas ni saya akan share jawapan. Saya rasa yang ni pun dia ulang benda yang sama. So kita, saya tak terangkan lah yang ni. Kita tengok soalan. Okey, tengok 13. Sebatian karbon, sebatian karbon ialah sebatian mengandungi unsur karbon, iaitu H dengan C. Dia ada dua, hidrogen dan karbon. Okey, so dua kumpulan, organik tak organik. Ingat, kalau organik datangnya daripada kehidupan. Yang ni pula datangnya daripada mineral. Ataupun dalam galian lah. Okay. Ataupun bukan kehidupan. Kehidupan ni pula tak kira lah sama ada kehidupan tu mati ataupun tak mati. Janji dasar daripada kehidupan
dia adalah karbon organik. Contohnya lah, dia tanya, karbon organik, sutera. Okey, sutera dah tentu asalnya daripada ulat sutera. Okey, so walaupun kain sutera, ingat kain sutera. Ingat, walaupun kain sutera ni bukannya hidupan, tapi dia berasal daripada ulat sutera, so dia dikira sebagai karbon organik. Contoh bagi karbon tak organik pula, contohnya kalsium karbonat. Contohnya, okey. Jadual 5 menunjukkan nisbah minyak lemak tak tepuh. Okey, itu nisbah dia. Okey, berdasarkan jadual 5, nyatakan perbezaan antara nisbah lemak tak tepuh dengan lemak atau nisbah lemak tak tepuh atau lemak tepuh minyak sawit dan bijai. Okey, yang ni awak boleh compare lah, menyatakan bahawa kandungan minyak sawit, kandungan lemak tak tepuh dalam minyak sawit adalah lebih rendah. Yang ni, berbanding minyak jagung. Okey. Nyatakan perbezaan kandungan lemak tepuh berbanding lemak tepuh bagi minyak sawit. Ingat. Okey, bagi minyak sawit pula, kalau kita nak bandingkan antara lemak tak tepuh dengan lemak tepuh, ingat, minyak sawit, minyak sayurai mengandungi kandungan lemak tak tepuh yang sama ataupun seimbang dengan lemak tepuh. Okey, dan dia tidak ada perbezaan lah. Okey, ni industri minyak ni, yang ni nanti awak, lepas ni saya tunjuk. Awak tolong baca lah ni produk-produk pasal minyak sawit. Yang ni banyak so saya tak nak ulang benda yang sama. Ni pun sama, jejak kaki karbon. Okey, ni 5R. Kita nak tengok bentuk soalan lain. Okey, ni adalah tenaga nuklear. Tenaga nuklear, dua proses. Okey, kalau tengok kat sini, yang pertama, macam mana kita nak bezakan dua proses ni? Ingat, daripada satu pecah. Dia pecah. Okey, ini adalah pembelahan nukleus. Okey, satu ni dia pecah. Dia pecah jadi banyak. Okey, pembelahan nukleus. Manakala satu lagi, daripada dua, deuterium dan tritium, okey, dia bergabung. Sini bergabung. Yang ni daripada yang kecil, kecil, atom yang lebih kecil bergabung membentuk atom yang lebih besar. Okey, ini dikenali sebagai pelakuran nuklear. Hanya berlaku di matahari ataupun bintang lah. Kenapa? Untuk membolehkan dua atom yang kecil ni bergabung, dia memerlukan suhu yang tersangat tinggi. So dia tak mampu. Dekat bumi kita tak boleh buat lah. Suhunya sangat tinggi. So hanya berlaku di matahari. Okay. So yang ni pembelahan nukleus ni memang berlaku lah. Yang ni bom atom lah. Bom atom ataupun bom nuklear. Okay. Saya dah tunjukkan perbezaan. Okey, ni pembelahan nukleus. Ini pula satu lagi, pelakuran. Okey, persamaan dan perbezaan. Okey, kedua-dua menghasilkan tenaga, menghasilkan nukleus baru, melibatkan nukleus yang tidak stabil dan berlaku sangat pantas. Okey, tengok kat sini. Beza dia, pemecahan satu nukleus, proses pemecahan satu nukleus. Yang ni pula proses pencantuman ataupun gabungan dua nukleus.
melibatkan satu nukleus radioaktif, melibatkan dua nukleus radioaktif. Yang ringan. Tadi yang berat. Tenaga dihasilkan lebih rendah, tenaga yang dihasilkan adalah lebih tinggi. Okey, dia akan menghasilkan dua atau lebih nukleus yang lebih ringan. Contohnya kat sinilah. Contohnya kat sini dia akan menghasilkan dua nukleus lain. Ni. Satu yang lebih ringan, yang ni yang kedua. Daripada yang besar ni, ni satu yang besar. Ni yang besar. Okey, dan berlaku secara tindak balas berantai, tidak berlaku secara berterusan. Okey, yang ni pula menghasilkan satu nukleus yang lebih besar dan berat. Okey, tindak balas berantai pemaksud dia adalah, kalau tengok kat sini. Okey, ingat. Satu neutron dia akan dibedil pada uranium 235 menyebabkan uranium 235 tu pecah kepada atom yang lebih kecil. Dalam masa yang sama dia akan hasilkan 1, 2, 3 neutron yang lain. Yang neutron yang lain dia akan membedil uranium yang lain. Okey, uranium 235 yang lain. So dia akan pecahkan yang ni pula. Yang ni pergi. Asal daripada satu saja. Asal yang daripada satu saja dia pecah, dia hasilkan 3 neutron. Yang ni pula dia hasilkan 3 lagi. 3 neutron dia akan pecahkan lagi. Okey, sebab tu dia kata tindak balas berantai. Okey. Sebab daripada hasil tindak apa? Pemecahan tu dia hasilkan neutron tu tadi. Okey, yang seterusnya, di Malaysia 60% sumber dijana daripada fosil. Okey, wajar, adakah wajar stesen jana kuasa nuklear dibina? Okey, untuk soalan macam ni, awak boleh nyatakan setuju ataupun tidak setuju. Okey, so banyaklah dia punya, kalau awak setuju kenapa, kalau awak tak setuju kenapa. Okey, yang ni pun tenaga nuklear sama juga soalan peningkatan dengan tenaga. Okey, kita tengok yang sini peningkatan dengan satelit. Yang ni kedudukan satelit dalam orbit, ingat L ni low, paling rendah dah orbit. Orbit yang paling rendah lah, low. Low Earth orbit. Yang ni medium. Okay. Satu lagi, Hue. High Earth orbit. Okey, nyatakan hubungan antara ketiak orbit dan hal laju satelit dan berikan sebab dia. Yeah. Okey, kalau ditanya hubungan, okey, semakin tinggi orbit, semakin tinggi hal laju dia makin berkurang. Okey. Saya tulis hal tinggi. Yang semakin tinggi, hal laju dia makin berkurang. Okey, maknanya antara kalau kita tengok kat sini, yang ni dia punya ketinggian dia, hal laju bagi mio lebih rendah berbanding leo, orbit yang paling rendah disebabkan oleh daya tarikan graviti terhadap satelit semakin berkurang apabila ketinggian satelit bertambah. Ni pula, yang sini pula adalah berkaitan dengan GPS. Jika anda diberi peta dan jam pintar GPS, yang mana satukah anda? Yang ni awak kena pilih. Peta ataupun jam pintar GPS. Ikut suka awak lah. Kalau awak menggunakan GPS,
Okey, maksudnya maklumat yang dipilih lebih tepat, jimat masa perjalanan, mudah disimpan dan mengurangkan risiko kerosakan. Bagi yang peta pula, kelebihan dia tidak menggunakan bateri, tidak dipengaruhi oleh gangguan satelit, ringan, harga murah, pergi stesen minyak, beli je peta. Okey, dululah, sekarang ni tak pasti ada tak lagi kat stesen minyak. Okey, dan ni adalah tiga manfaat perkembangan pesat dan teknologi angkasa lepas. Okey. Kesan negatif turut dapat diperhatikan. Huraikan kesan negatif. Yang ni dia nak kesan negatif. Yang pertama, bagi kesan negatif bagi teknologi angkasa lepas, pertama jump space lah. Bahan buangan di angkasa lepas. Meningkatkan risiko pelanggaran satelit. Kos penolakan angkasa lepas yang tinggi. Risiko kemalangan. Pak angkasa akan meningkat. Angkasawan mudah terdedah dengan radiasi. Menyukarkan misi menyelamat sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini. Okey, ini adalah contoh jawapan dia. Okey. Yang ni pun tenaga nuklear. Okey. Yang ni adalah mikroplastik. Mikroplastik. Okey, ingat mikroplastik adalah kepingan plastik yang ingat ni antara lima hingga ni ada nilai dia ni. Saya rasa bukan yang ni. Mikroplastik. Ya, kita tengok dalam buku teks. Okay, so kena tengok balik nilai tu. Nilai mikroplastik adalah kurang daripada kurang daripada ni tak payah ni. Bukan 1 meter. Kurang daripada 5 mm. Okey, sumber utama adalah sisa plastik, produk plastik, botol plastik, tekstil, buatan manusia, cat, peralatan elektronik yang dibuat. Ingat, kepingan plastik yang panjangnya kurang daripada 5 mm. 5 mm. Mesti kurang. Okey, bukan sampai 1 meter. Okey, yang ni pula banding beza antara beg plastik dan beg kertas. Yang ni awak boleh compare lah. Okey, ni banyak kaitan ni. Okey, alloy. Okey, alloy apa dia alloy? Okey, alloy adalah campuran beberapa jenis logam ataupun campuran logam dan bukan logam mengikut peratusan tertentu. Keluli, pewter, gangsa, loyang, duralumin. Ni contoh yang kita belajar. Okey, keluli contohnya 99% adalah besi dan 1% adalah karbon. Okey. Bezanya kat sini, walaupun besi dengan kuli, walaupun yang ni 99 besi dan 1 karbon, dia adalah, kalau yang ni, ni adalah keluli. Kalau besi adalah terdiri daripada 100% besi lah. Okay. So, beza dia, logam tulen dia lembut, mudah berkarat, kilau. Okey, bagi alloy pula dia adalah lebih keras. Besi dengan keluli, keluli lebih keras daripada besi. Lebih tahan kakisan, maksudnya dia lebih tidak mudah berkarat berbanding logam biasa dan dia lebih berkilau. Lebih berkilau. Okey, itu contoh dia. Okey, ni contoh logam tulen. Kalau kita tengok kat sini, bila kita tambahkan dengan logam lain, menyebabkan susunan susunan atom jadi tidak
tersusun. Okey. Menyebabkan dia jadi lebih keraslah. Ini superconductor, nanti awak baca balik lah soal jawapan ni. Okey, benda yang sama saja ni. Kalian tengok. Okey, ni pun sama nuklear. Okey, ni pun nuklear. Okey, ni adalah proses P. Ingat, kalau menyebabkan susu, apa nama proses ni, ini adalah, ingat, kalau susu saja ni lembu dah. Eh, lembu. Susu lembu. Proses dia jadi. Ini, ni proses P ni adalah proses pasteurize. Okey, so kaedahnya adalah memanaskan susu tadi pada suhu 63 darjah Celsius selama 30 minit ataupun 70 darjah Celsius selama 15 saat. Okey, ini adalah kaedah pempasteuran. Okey, dan selepas tu disejukkan dengan segera. Okey. Dia punya kelebihan dia membunuh mikroorganisma, tahan lebih lama, tapi tahan lebih lama daripada asal lah. Eh? Memudahkan penyimpanan produk. Okey, yang ni antara yang penting, mengekalkan rasa. Eh? Okey. Yang ni pula, buah apple. Ni teknologi pemprosesan lah. Okey, ingat. Kaedah pemprosesan ada beberapa pengeringan, pengetinan, penyejuk bekuai, penyinaran. Okey, itu contoh-contoh kaedah pemprosesan makanan. Okey, yang ni pula dua jenama ayam goreng. Okey, so yang paling sesuai sekali adalah yang pertama. Okey, kita nak pilih yang mana? Eh, kita nak pilih yang mana? Contohnya antara kedua-duanya adalah okey, kalau kita nak pilih jenama X. Eh, jenama X. Eh, okey, yang pertama mungkin kita boleh nyatakan kat sini kandungan lemak yang rendah. Eh, harga yang berpatutan, tarikh luput yang lebih lama lagi. Eh, okey. Dan bagilah contoh-contoh dia. Eh, dan mempunyai status halal. Eh, bagi orang Islam. Manakala bagi setengah pula, mungkin dia kalau dia nak guna yang Y, eh, yang Y ada kelebihan dia sebab yang pertama kelebihan dia adalah dia tidak mempunyai bahan pengawet. Dia adalah buatan Malaysia. Eh, mungkin awak boleh nyatakan mempunyai kandungan karbohidrat yang tinggi untuk membekalkan tenaga. Eh, okay, itu adalah contoh-contoh lah. Eh, okay. Saya rasa itu saja. Kita dah habis kelas. Kita memang takkan sempat untuk bincang keseluruhan. Eh, okey, sekejap lagi saya akan sharekan dalam grup kelas dan nanti cikgu masing-masing akan masukkan dalam kelas masing-masing lah. Eh, so kalau katakan ingat esok tak ada kelas, cuma malam nanti ada kelas, ya, ada pertanyaan ke? Okey, kalau tak ada pertanyaan, kita akan sambung balik kelas kita pada malam esok yang terakhir. Saya tak tahu penilaian nak buat macam mana, sama ada by kelas ataupun gabung.
Cuma di sini, andai kata awak ada masalah, mulai malam ni ataupun pagi esok kita dah free, tak ada kelas, mungkin subjek lain saya tak pastilah. Cuma esok kalau ada masa, buat soalan objektif. Buat, lepas tu send, tengok balik apa, kenapa awak salah. Okay, so untuk esok sampai ke hari Senin tu tolong buat sambil-sambil tengok kertas dua, kertas satu pun awak kena score juga. Okay, saya rasa itu saja kelas saya pada hari ini. So kita akan jumpa pada malam esok lah bersama dengan Puan Mila dan juga Cikgu Zarina. Okay, saya rasa itu saja. Sekian, terima kasih. Cikgu! Cikgu!